Pagi ini kita setting set top box merek Matrix ini ya, ini baru kita setting. Nanti kita tunggu sampai prosesnya 100% dapat sinyal berapa ini di area demak sini ya, untuk TV digitalnya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya di manapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ini ya teman-teman, unboxing TV digital set top box ya, mereknya Matrix, ini Apple DVB-T2 digital terrestrial receiver. Di sini ada fitur-fitur ya teman-teman. Nah, ada times memory 8 MB itu bisa WiFi. Oke, sekarang kita buka ya. Ini ya, ini kita dapat remote, terus ini ada kabel RCA, terus ini kita juga dapat baterai ya, dan tentunya ini kita dapat unitnya segini ya, ini kecil ya, kurang lebih sekitar 15 cm ya. Untuk lebarnya sekitar 10 cm. Jadi seperti ini ya. Ini ada colokan RCA. Jadi untuk TV tabung ini bisa pakainya nanti yang RCA ini. Dan untuk yang TV LED seperti yang saya ini sudah ada disediakan HDMI. Dan ini ada USB ini untuk antena dongle. Jadi ini bisa disambungkan ke WiFi ya. Terus ini untuk lock out, ini saya kurang tahu untuk lock out. Terus yang ini satu ini untuk antena biasa yang biasa kita pakai pada TV, jadi nggak usah pakai internet, ini langsung bisa. Dan ini ada kartu garansi dan buku petunjuknya. Jadi ini kita tidak dapat kabel HDMI, ini cuma dapat unit, terus remote sama kabel RCA. Jadi kemarin sekalian saya beli kabel HDMI seperti ini ya. Ini tuh ukurannya kurang lebih sekitar 1,5 meter ya. Harganya 20 ribu. Oke, seperti ini ya. Langsung saja kita pasang ke unit. Bukan ke tadi TV ya. Nah, seperti ini. Terus yang ini kita colokkan ke listrik. Nah, terus untuk ini antenanya. Antenanya kita tancapkan di sini ya, ada tulisan antena in, nah seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan untuk baterainya dulu ya. Sampai terbalik nanti dia nyalon. Oke, kita tutup kembali. Ini karena ini kita tancapkan ke HDMI pada TV. Kebetulan saya pakai HDMI 1 ya. Thank you.
ini tadi salah masukkan inputnya ya, ini padanya HDMI 2 atau MHD. Sekarang ini untuk set top boxnya kita nyalakan dulu. Nah, silakan ada tulisan buat atau proses ya. Nah, itu muncul ada metrik digital parabola Apple DVT2. Ini untuk gambarnya sangat bening ya teman-teman. Ini kebetulan kemarin pas beli kata yang punya toko sudah disettingkan untuk sinyalnya ya. Oke, sudah masuk nih. Oh, gambarnya sangat bening sekali dulu. Mantap. Untuk cara settingnya seperti ini. Kita tekan tombol menu. Kita arahkan ke pencarian. Nah, ke sini ya, tombol ini ya, ada volume. Terus kita oke. Nah, ini sudah ada di DVT2, penggambaran semua. Jadi kita klik ke bawah, di otomatis. Nah, ini langsung aja kita tekan volume plus ini ya. Ya, nanti otomatis kita mendengar sendiri. Sinyal yang terbaik dan lalu kita tekan OK. Oke. Tunggu sebentar sampai ini nanti prosesnya ini nanti 100% ya. Kita skip dulu biar nggak terlalu lama videonya ya. Oke teman-teman, ini untuk pencarian sudah 95%, nah ini sudah 100%, ini sudah dapat 26 channel. Oke, okay. Nah, kita cek, nah ini bahan TV, kita cek channel berikutnya di MTV. Bening sekali ya teman-teman. CNBC Indonesia, terus CNN Indonesia, JTV, CCR. Sudah bisa semua teman-teman. Sekarang kita coba cari di menu program, panel program. Nah, ini ada dari utama ya teman-teman. Ini ada ANTV Semarang, BNTV, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, BTV, Berita Indonesia, iNews, Jawa Post, TV, Kompas TV, Maka Channel, Menari HD, Metro HD, MNC, O Channel HD, RCTI, Los RTV, RCTV HD, TAPIV juga ada, Trans 7 HD, Trans TV, TV Go, TV One, TVRI Jateng, TVRI Kanal, TVRI Nasional, TVRI Sport. Ini yang nggak ada apa ya? Ada yang belum masuk ini. Oh, GTV ada. Jadi ini sudah lengkap ya dulu. Ada tambahan masuk TV yang lain. Ini ya. Itu teman-teman. Waalaikumsalam Tika. Tika barusan pulang, ini baru saya tak coba. Tak copot. Ini kita coba cek fitur.
Gambarnya sangat bening sekali. Coba jendani semua. Jendani bintang kan. Anu kok. Coba ke ujung arah antikos. Kumudi. Kita coba ke menu. Ini di sini menunya ada program, bentar ya, terus sistem, ada USB. USB ini yang depan ini ya. Depan. Ini ada YouTube juga. Nanti kalau mau menghidupkan video YouTube sama yang lainnya, TikTok ataupun YouTube, kita harus pakai antena dongle. Nah, antena dongle itu nanti pasangnya di belakang sini ya. Yang tadi sudah saya tunjukkan di belakang ada apa? Ada lubang USB lah. Itu nanti untuk mencolokkan antena dongle. Ini antenanya kecil seperti ini, nanti kita masukkan, baru nanti dia masuknya ke WiFi. Ada video juga, ada app, ada micas. Jadi micas bisa disambung dari HP, main HP bisa ke layar televisi. Oke, seperti itu teman-teman untuk unboxing dan sekaligus lihat fitur-fitur dari set-top box matrix TV digital DVD T2. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Oh ya, untuk harganya ini sangat murah. Saya beli kemarin di harga 240. Itu ya, terus ditambah sama kabel HDMI itu 20.000 untuk ukuran 1,5 meter. Oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat bagi dulur-dulur dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan dan dilancarkan segala urusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, MDNS Channel. Terima kasih.